Assalamualaikum para kecomania. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk kalian semua. Gimana kabar kalian untuk hari ini? Mudah-mudahan kabar kalian selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya. Berjumpa lagi dengan saya Jempol Kecoh, dan untuk kesempatan hari ini tepatnya di hari Selasa tanggal 20 berapa sekarang ya? Tanggal 23 Juli, tepatnya di hari Selasa, kurang lebih jam 10 pagi ini, saya masih berada di Pasar Bung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur, dan sedang berdiri di depan parkiran mobil paling tengah. Untuk hari ini, saya akan mencoba mampir kembali ke kiosnya Kang Sapi. Untuk letak kios Kang Sapi ini ada di lantai dasar gedung lama, dekat dengan toilet umum yang ada parkiran mobilnya ya. Nah, ini untuk letak kios Kang Sapi pagi kali ini. Ada pilihan burung apa saja ya, nanti kita akan pantau bersama. Assalamualaikum kami. Waalaikumsalam. Sehat hari ini kami? Alhamdulillah sehat. Mampeng masih pagi, kerjaan udah beres. Saya mau izin pantau burungnya aja kami. Ada pilihan burung apa saja hari ini? Banyak, ada puyung gonggong, ada pleci, ada burung burcil-burcil. Burcil-burcil ya, iya. Tentu pilihannya, oke. Tapi sebelum saya tetarga burungnya nih, untuk pengiriman pemesanan kumaha? Kalau pengiriman, wilayah Jabodetabek aman, bisa dibantu COD nih, ada. Ada kurirnya ya, Mr. Agus nih yang siap kirim-kirim melayani. Aman, pokoknya aman, ya. Kalau Jawa, luar Jawa, lihat burung, cocok, transfer, baru kirim. Jangan lupa, ongkir ditanggung pembeli. Nah, oke, okay, berarti pelayanan pengiriman pemesanan melayani. Mas, untuk tukar tambah kami? Tinggal bawa aja, burungnya apa, tinggal nambah apa, yang penting nambahnya cocok. Yang penting namanya ada saling kecocokan. Ya, oke. Okay. Terus, kalau yang ingin pantau datang langsung kemari? Dari mulai dari jam 7 aja sampai jam 5. Oke, okay, informasi saya rasa sudah cukup. Setiap hari buka ya? Ya, buka. Kita langsung saja pantau ya kan kawan, untuk pilihan burung yang tersedia untuk hari ini di kiosnya Kang Sapi ada pilihan burung apa saja. Untuk pantauan pertama kan kawan, kita ke jenis burung kopi kalung dulu. Nah, seperti ini ya untuk pilihan burung kopi kalung yang tersedia untuk hari ini di kiosnya Kang Sapi dengan kategori bahannya Poksai kalung ataupun kopi kalung ini. Harga berapa kami? 50. Untuk harga itu dia cukup di angka 50 ribuan. Dan jenis burung kopi kalungnya. Di sebelahnya ada burung yang ekor paling pendek di dunia. Yaitu jenis burung Tesia Jawa ya. Stok pilihan ada 3 ekor hari ini di kios Kang Sapi. Ini burung yang jarang tersedia. Yang jarang ada ya untuk burung Tesia ini. Tesia kategori bahan jenis burung pemakan serangga ini. Untuk harga berapa? 60. 60 ribu aja untuk harga per ekor. Lanjut di bawahnya buat kalian juga yang lagi nyari burung cigun. Ini anak mandiri kami. Iya, mandiri. Cigun anak mandiri hari ini lumayan banyak persediaan. Di kandang ini aja ada kurang lebih 12 ekoran ya. Untuk cigun anak mandiri, pilihan pasti ada jantan, ada betina. Untuk harga cigun anak mandirinya? 90. 90 ribu aja untuk harga per ekor ya. Untuk cigun anak mandiri ini bebas pilih aja. Mau jantan, mau dapat betina, untuk harganya sama. Lanjut ke kotak yang sebelah sini. Kita awali dengan jenis. Ada pancawarna nih kawan-kawan. Pancawarna lokal kami. Ya, lokal, bondolan. Bondol, pilihan jantan ya. Udah makan pur apa belum? Udah makan pur. Udah makan pur. Harga berapa? Murah, 3,5 karena bondol. 350.000 untuk pancawarna lokalnya ya kawan-kawan, karena ini bondol. Mantenan, pilihan jantan. Mantenan gunung ataupun mantenan gedenya stok juga tersedia pilihannya. Namun stok juga tinggal yang bondolan. Untuk mantenan gunung pilihan jantannya. Harga berapa kami? Cukup 100 saja. Oke, itu untuk harganya ya 100 ribuan. Pilihan masih aman. Kowul, kolibri wulung. Kategori bahan. Yang dari Jawa kami. Ya, yeah. Yang dari Jawa untuk kowul pilihan jantannya bahan ya.
Yeah. Belum makan per totalnya dengan harga berapa? 170. 170.000 ya kawan-kawan. Untuk towel ini pilihan ada satu ekor. Biasanya 180.000, mungkin karena bondol nih kami ya. Jadi untuk harga 170.000-an. Bergeser ke sebelahnya untuk sikatan londo lokal kategori bahan juga nih. Orangnya gini. Orangnya gini-gini. Sikatan londo lokal harganya 70.000 kategori bahan bondolnya. Berlanjut ke samping untuk kalian juga yang lagi nyari burung sri gunting abu-abu yang dari Jawa kategori bahannya nih. Pilihan mulus-mulus. Sri gunting abu-abu dari Jawa Kapi harga 120. Berapa? Oke, 120.000 untuk harga per ekornya. Ke bawah lagi ada jenis burung snapper. Nah, snapper kategori bahan ada mulus, ada yang bondol. Seperti ini untuk pilihan burung snappernya. Snapper bahan cukup 60.000. Betul, untuk harga burung snappernya ya, jenis burung pemakan serangganya. Di samping untuk cipo ekor hitam, cipo Sumateranya. Ini yang muda kami ya. Iya. Muda bahan bondol. Bondol. Tinggal 2 ekor aja nih. Di sininya udah agak lama. Dengan harga per ekor? Per ekor cukup 35.000. Berarti semakin hari semakin turun. Untuk jenis burung cipo ekor hitam yang tersedia di sini meskipun udah agak lamanya. Lanjut. Buat kalian juga yang lagi nyari burung jomin ataupun ijo mini. Pilihan jantan bahan di sini juga ada pilihannya 2 ekor. Jomin bahan jantan harga per ekor 170.000. Di sampingnya ada pilihan bahan juga, bahan jantan dari jenis burung caranting. 150. Oke, untuk harga itu dia 150.000 jenis burung pemakan buah-buahannya. Nah, ini untuk tesia cikrak bambu ya. Ya, cikrak bambu, daun. Cikrak daun ataupun bojambik lokal dan juga pare-parenya. Ini ada 2 ekor pilihan jantan, yang satu burung apa kami? Wih, perenjak api. Perenjak api? Iya, menyala bangku. Menyala bangku ya. Ada jenis burung perenjak api nih, satu ekor ya? Iya. Untuk perenjak api harga berapa kami? 50. 50.000. Kalau untuk mojambik lokal? Cukup 35.000. 35.000-an. Lanjut. Jongkangan coklat hari ini juga stok tersedia pilihan. Bawah, banyak. Ya. Hari ini full ya untuk jongkangan coklat bahan jantan. Betinanya ada? Enggak ada. Oh, betinanya enggak ada, berarti jantannya aja. Harga berapa kami? Cukup 60.000. 60.000 aja untuk harga per ekor. Di bawah jenis burung decu kembang ya. Decu mininya pilihan jantan semua. Tuh, segar-segar burungnya. Ada yang mulus, ada yang bondol. Kebanyakan mulus-mulus tapi sih. Untuk decu kembang, harga berapa kami? 30.000. 30.000-an pilihan jantan, kategori bahan, jenis burung pemakan serangganya. Sebelah, nah ini ada juga jenis burung masteran yang banyak lagi dicari juga karena burungnya sudah mulai agak susah didapatnya juga ya. Aduh, pengen batuk jadinya. Jenis burung rambatan parung merah. Pilihan ini pilihan betinanya. Rambatan parung merah harganya berapa kami? 120.000. Bergeser. Jenis burung kerenjak ya, kerenjak-perenjak. Perenjak atas. Perenjak atas kelaun ya. Iya. Yang Sumateranya. Bahan belum makan per total dari seburung pemakan serangga tentunya. Dengan harga 25.000 aja untuk perenjak kelawu. Bukannya 30-35 ya. Usah 25 aja. Oke, 25.000 aja untuk harga per ekor. Di samping ada juga jenis burung perenjak. Perenjaknya perenjak coki. Sama kategori bahan juga, stok
Ada 5 ekor untuk perenjak cokinya. Perenjak coki harga berapa kami? Coki harga 40. 40.000. Ke samping untuk perenjak bawah. Perenjak bawah juga tersedia pilihan kategori bahannya nih. Jadi untuk hari ini di Kioskan Sapi jurus jenis burung perenjak tersedia pilihan. Tadi di awal ada perenjak api, yang kedua ada perenjak kelawu ataupun perenjak atasnya, perenjak coki, dan ini untuk perenjak bawah. Bahan seperti ini harga berapa kami? 15.000. 15.000-an untuk jenis burung perenjak bawahnya. Di bawahnya cigun. Cigun kategori bahan. Ada yang mulus, ada yang bondol. Pilihan jantan apa campur kami? Jantan. Pilihan jantan semuanya untuk burung cigun kategori bahan muda hutannya ini. Masih banyak ya untuk burung cigun. Cigun bahan harga per ekor yang mulus 60, yang bondol 50. Nah, itu untuk pilihan jantannya ya kan kawan ya. 50.000 bondol, 60.000 untuk yang mulus jenis burung cigun, pilihan jantan kategori bahan ya. Bergeser di bawah ada jenis burung zebra pin lokal. Ini kebanyakan pilihan jantan, betinanya yang terpantau tinggal 2 ekor. Berapa kami? Sepasang cukup 70.000. Sepasang 70.000 kalau per ekor. Berapa per ekornya? 35. 35.000. Nah, ini untuk pilihan burung jongkangan. Jongkangan coklatnya ya sampai ujung. Ya. Yeah. Oke, berarti ini Kang Ping belum ngasih makan siang kali ini ya. Karena tuh wadah tempat minumnya masih pada kosong. Wih, jongkangan banyak banget pilihan. Paling bawah kosong. Kosong. Berarti kita ke jenis yang di sebelah sini. Jongkangan benar-benar masih sampai ujung. Jadi untuk hari ini jongkangan di Kioskan Sapi banyak banget pilihan. Jenis burung kopi-kopi. Kopi-kopi juga di sini hari ini tersedia pilihan. Untuk kopi-kopi, harga bahannya berapa kami? Cukup 75. 75.000 aja nih kan kawan, mulus-mulus pilihan burungnya. Ke kancilan ataupun pelanduk topi hitamnya, kategori bahan juga stoknya tersedia seperti ini. Untuk kancilan 25. 25.000 untuk harganya. Kaso-kaso badan gede, di kandang ini ada 1 ekor. 25. 25.000. Bergeser pentet kembang. Trotol pilihan jantan bahannya. Tuh cukup 15 aja itu. Jantan 15.000 kami. Iya, udah. Oke, 15.000 aja untuk pentet kembang pilihan jantan trotolnya nih yang kategori bahannya. Terus burung cipo hari ini masih tersedia pilihan, ini cipo yang jawanya ataupun yang cipo biasa. Kategori bahan, kebanyakan pilihannya tinggal bondol. Yang bondolan. Tapi ada juga yang mulusnya nih. Mulus berapa, bondol berapa? Mulus 25, bondol 15. Oke, itu untuk harga burung cipunya ya kan kawan, kategori bahannya. Untuk di atas jenis burung gelatik mana kami? Gelatik yang Jawa. Yang Jawa, ini semuanya Jawa nih? Iya. Yeah. Oke, gelatik batu pengiriman yang dari Jawa. Ada yang mulus, ada yang bondol juga pilihan burungnya. Kebanyakan juga yang masih muda-muda ya. Gelatik batu dari Jawa. Untuk harga berapa? Harga cukup 50.000. Bebas pilih? Ya. Yeah. Bebas pilih aja. Untuk harga sama di angka 50.000. Gelatik, gelatik, gelatik. Nah, ini ada jenis burung flamboyan. Ya, ada satu. Flamboyan tinggal 1 ekor, harga berapa kami? 30. 30.000 aja untuk flamboyannya. Pleci. Apa? Pleci apa nih kami? Tuh, Bustomi sama Auri. Oh, di sini pleci Bustomi. Ini yang? Itu Pacitan. Bakun. Pacitan. Oke, ini dulu berarti. Yang Bustomi kategori bahan harga berapa? Bustomi ya 30. 30.000 untuk harga per ekor.
Terus ini dakun Pacitan ataupun dakun Jawa Timur bahan untuk harga berapa? Oh, dakun tuh 100 aja. 100 ribuan. Nah, ini yang aurinya ya. Yang ini. Monti. Karena mata putih ya, Montanus. Ini sama Montanus. Atas juga sama kami. Sama. Oke, jadi untuk Montanus hari ini banyak banget pilihan ya. Monti bahan, pasti pilihannya ada jantan, ada betina dengan harga 50.000. 50.000 untuk harga burung pleci Montanus ini. Ke bagian luar ada jenis burung sogon ijoan. Sogon ijoan hari ini masih stoknya aman ya. Sogon ijoan harga seberapa kami? 20.000 kalau 20.000 2 ekor. 30.000. Kalau 2 ekor? 30.000. 30.000. Di bawahnya untuk palak Parkit Australia Lutino mata merah. Harga per ekor 450. 450 ribuan. Terus di bawahnya lagi. Nah, untuk pilihan palaknya semua yang tersedia hari ini warna Lutino mata merah. Parkit juga tinggal beberapa ekor saja nih untuk kesempatan hari ini. Untuk parkit harganya Parkit 100. 100.000 sepasang. Nih, paling bawah. Puyuh Gonggong. Ini jenis kelamin gimana kami? Loh, itu pasang itu. Pasang, berarti ini jantan sama betina ya, untuk Puyuh Gonggong. Ya, yang gede jantan itu, yang kecil betina. Oh, begitu. Jadi yang badannya gede jantan, yang badannya kecil betina. Berarti ini sepasang. Yang udah makan pur apa belum? Campur ulat sama ini pur. Masih campur ya, ulat sama pur. Puyuh Gonggong sepasang harganya 300.000. Lanjut ke sebelah nih, sini. Lanjut yang di kandang. Kosong berarti di. Nah, ini nih. Sogon jantan. Yang sudah dipisah. Untuk sogon jantan pisahannya berapa? Murah 35. 35.000. Di samping pi jantung gunung. Seperti ini kan kawan pi jantung gunungnya. Ada satu ekor. Dengan harga cukup di angka 70.000 aja pi jantung gunungnya. Terus nah ini sogon trotol pilihan jantan 35.000. Di samping untuk paraja, separaja ekor biru ya. Iya. Ada yang trotol, ada yang sudah metalik. Harga berapa? Cukup 50.000. 50.000 aja untuk separaja pilihan jantan yang kategori bannya. Sogon 35.000 pilihan jantan. Terus di jantung pisang. Bahan kami. Bahan. Di jantung pisang bahan. 20.000. 20.000. 20.000 aja nih kan kawan untuk pi jantung pisangnya. Merak. Ada jenis trotol. Kolibri merak trotol. Kolibri merak trotol. Jantan berarti ya? Jantan trotol. Ada satu ekor dengan harga berapa? 50.000. 50.000 aja nih untuk kolibri merak pilihan jantan yang masih trotolan ini. Terus. Konin. Wah, konin loyo. Konin loyo? Yeah. Waduh, koninnya loyo kan kawan pilihan jantan. Berapa nih kami? Ya, murah. Sabaraha murahnya? 75. 75.000 aja nih ya kan kawan yang berminat untuk burung konin pilihan jantan. Kondisi burungnya seperti itu. Terus, yang di kandang ini ada jenis burung? Cawilis dan juga kutilang sutra. Iya. Yeah. Cawilis berapa harganya? Cawilis 55. 55.000 mulus bondol? Iya. Mulus bondol harga sama. Sutra? Sutra 40. Untuk kutilang sutra itu dia cukup di angka 40.000 aja. Di bawah curuk-cukan. Nah ini pilihan burung curuk-cukannya. Mulus bondol tersedia pilihan. Curuk-cukan.
Cerucu mulus 25, bondol 20. Oke, itu untuk harga burung cerucukannya mulus 25.000. Bondol 20.000 saja untuk burung cerucukannya. Cerucukan mana kami? Cerucuk Jawa. Yang dari Jawa. Jala kebo juga masih lumayan banyak untuk jala kebo mah. Ada dua kandang, pasti pilihannya ada mata merah, ada mata kuning, ada mata putih. Kok ada mata merah? Nggak ada ya mata merah mah. Jala kebo terakhir kita update 40.000 untuk sekarang. 45. 45.000 aja untuk harga sekarang ya dari burung jala kebonya. Emprit bondol hijau stoknya juga masih aman. Emprit bondol hijau kami 80.000 untuk harga sepasangnya. Lanjut ke jenis perkutut. Nah, ini perkutut putih lurik tinggal 2 ekor aja pilihannya. Ya, murah-murah. Berapa ini kami? 70. Hah? 170. 170.000 aja untuk jenis burung perkutut putih lurik pilihan tinggal 2 ekor untuk hari ini. Lockbird non clap juga tersedia nih, ada 4 ekor untuk NK-nya. 150.000 untuk harganya. Terus warna josan kami. Josan 70.000. Josan 70.000 ini yang satu PB biasa. PB 90. PB cukup di angka 90.000. Berarti alhamdulillah ya kan kawan, untuk stok piang burung hari ini sudah kita pantau bersama-sama. Yang tersedia di kiosnya Akan Sapi, alhamdulillah sudah kita pantau semuanya. Silakan untuk kalian para kecomania yang lagi nyari burung tersebut, kalian tinggal merapat saja datang langsung kemari ke Pasar Bung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Info-info. Tepatnya di lantai dasar gedung lama. Nah, info-info ada apa infonya? Info rencana datang burung perkutut lokal, SRDC, dan loloan pleci, loloan jible. Kapan info datangnya itu? Besok. Oh besok, jadi besok di hari Rabu ya. Perkutut lokal, SRDC, terus pleci lolohan, sama jible lolohan. Jible lolohan, nah, itu untuk informasi kalau hari besok. Kalau nggak ada arah lintangan. Kalau nggak ada arah lintangan. Oke kami, terima kasih banyak waktunya kali ini. Saya sudah diizinkan untuk melihat stok burungnya. Mudah-mudahan kampingnya selalu sehat. Amin. Dagangannya tambah laris manis, tambah berkah. Ini kan hari Selasa nih. Iya. Enggak maketin burung nih. Oh, maketin ntar ya. Sini maketin. Langsung beres-beres nanti. Oke, hari ini kampingnya mau maketin ke jalur mana nih? Ini yang ke seberang Sumatera. Oke, kampingnya saya undur pamit kalau begitu. Terima kasih banyak ya kami ya. Iya, sama-sama. Oke, yuk kawan-kawan kita kris saja untuk perjumpaannya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kalian semua, bermanfaat pula untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.